Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Kacavani. Jangan lupa untuk menonton konten-konten yang ada di LAI TV. Jangan lupa di like, di share, di komen. Plus pasti dong, harus di subscribe LAI TV. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Yami. Welcome back di konten terbaru LDI TV Yami Food. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah menu sarapan pagi yang berbeda, spesial, dan lain dari yang lain. Yaitu menu sarapannya adalah nasi bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yami, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, walaupun di DKI Jakarta sudah dilakukan pelonggaran PPKM pandemi COVID-19, tapi kita harus jaga kebersihan dan prokes ya, karena juga kebersihan sebagian dari iman. Nah, sebelum mulai aktivitas pagi hari ini, saya mau sarapan di... Coba tebak, saya sekarang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, di sini ada saya menemukan warung makan bulat mie yang menyediakan menu sarapan berbeda dari biasanya. Biasanya kan ada bubur, lontong sayur, ketupat. Nah, di tempat bulat mie ini menyediakan menu sarapan yaitu nasi bakar. Seperti apa? Mari kita samperin. Tepatnya di depan toko bangunan Aulia, Jalan Sengseng Sawah Gang Gembira, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, Ibu Latmi menjajakan nasi bakarnya buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 9 pagi. Menunya ada nasi bakar isi ayam jamur dan nasi bakar teri tempe. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ibu, saya dengar ada nasi bakar di sini ya? Oh, iya. Nasi bakar ayam jamur. Teri tempe di sambelin. Kayaknya boleh dua ya, Bu. Boleh. Yang ayam jamur satu sama teri tempe ya. Oke, di sini aja ya, Bu. Nah, karena penasaran dengan rasanya, jadi saya mau coba nasi bakar yang ayam jamur dan juga teri tempe. Laper atau lapar nih, Bang? Teman-teman, ini nasi bakar sudah berada di piring saya. Ini ada dua menu. Tadi saya pesan nasi bakar ayam jamur dan juga nasi bakar teri balado. Nah, seperti apa rasanya? Kita coba dulu ya. Aroma harum dari nasi bungkus daun pisang yang dibakar semakin nikmat. Harum khas kemangi yang menyegarkan dipadukan dengan ayam membuat hidangan ini begitu menggiurkan. Dijamin membuat pagimu semakin semangat. Harganya sangat terjangkau loh. Untuk seporsi nasi bakar saja hanya Rp10.000. Ini rekomendasi banget sarapan dengan nasi bakar. Ya mungkin bosan dengan yang agak berkuah seperti lontong, tetapi ingin yang agak padat atau yang berbeda sedikit, nasi bakar milik Bulat Mie ini menurut saya pas dan cocok banget. Nasi bakarnya itu nggak kalah sama nasi bakar yang ada di resto-resto itu. Kemudian juga, biasanya kan kalau nasi bakar kan identik dengan rempah dan gurihnya. Ini benar-benar nasi bakar ini pas banget, rasanya gurihnya dapat, kemudian juga wangi dari kemanginya juga dapat. Nah, buat kamu yang tim gercep buru-buru mau ke kantor dan tidak sempat sarapan, nasi bakar Bulat Mie ini sangat cocok untuk jadi bekal. Selain praktis karena kemasannya yang rapi dan anti tumpah, cita rasa dari nasi bakar Bulat Mie ini benar-benar enak dan membuat perut kenyang tahan lama. Oke, jangan lupa mampir ya. Oke Sobat Yami, tadi dua menu nasi bakar sudah saya santap pagi ini, benar-benar begah banget perut saya, penuh banget terisi. Nah, saya pengen tanya-tanya ke Ibu Latminya ya, tentang nasi bakar ini bisa dipesan atau enggak. Oke. Ibu, udah jadi berapa tadi? Jadi 20 ribu. Ya. Ibu, sebelumnya saya mau tanya-tanya, kalau misalkan untuk acara gitu bisa pesan, Bu? Bisa pesan ya? Ada nomor teleponnya ya? Oke. Kalau di sini Ibu jualan dari jam berapa? Dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi itu udah habis. Oh gitu, setiap hari ya? Iya, setiap hari. Oke. Semoga usahanya tambah sukses dan barokah. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Amin. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.